Kebuih. Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya. Bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Merdeka! 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 Selamat sejuta insan, gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar? Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, kerana aku berdiri. Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku. Aku bertahan sepenuh jiwa dan raga. Datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semesra top 10. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi secara maya dalam majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021.
Seperti anak anda sedia maklum, Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia diraikan sepanjang Ogos sehingga 16 September sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Untuk makluman semua, seperti tahun lepas, tema sambutan Bulan Kebangsaan Kekal Malaysia Prihatin. Tema ini dipilih sebagai menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga Malaysia mengharungi cabaran dan dugaan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara. Saya pasti kita telah sentiasa bersama-sama dari mula wabak ini melanda untuk bekerjasama mematuhi SOP dan arahan semasa berkaitan dengan penularan COVID-19. Semoga usaha ini diteruskan tanpa henti dan bosan ya anak anda, supaya wabak ini dapat dikekang. Harapannya, kita akan dapat kembali menjalani hidup biasa dan yang paling utama, supaya sekolah dapat dibuka dan kamu semua akan dapat meneruskan persekolahan secara bersemuka. Saya dipahamkan, walaupun sambutan akan dijalankan secara sederhana, pelbagai aktiviti dan pertandingan akan diadakan sepanjang Bulan Kebangsaan ini, termasuklah kempen Jalur Gemilang dan pelancaran tabung semestera prihatin khas untuk meraihkan pengorbanan para frontliners. Beramai-ramailah merebut peluang menyertai aktiviti dan pertandingan yang dianjurkan untuk membuktikan bahawa kita adalah warga sekolah yang prihatin. InsyaAllah, penyertaan dan pencapaian kamu juga akan menambahkan merit atau markah kendiri dan rumah masing-masing. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam penganjuran Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021, terutamanya kepada jawatankuasa sambutan Bulan Kebangsaan yang diketuai oleh Cikgu Nazmi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Sekian, terima kasih.